Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Adi TV. Nah guys, sekarang saya akan bagi-bagi ya WhatsApp atau yo WhatsApp versi terbaru by Fuad ya. Dan ini updatean terbaru by Fuad ya. Dan bagi kalian yang baru nonton channel ini, segera kalian subscribe agar channel ini berkembang dan bakal ada updatean terbarunya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian Fuadnya ya. Dan ini kita masuk ke bagian tentang dan yo WhatsApp. Yo WhatsApp ya 2V9.66. Dan ini by Fuad ya. Jadi QWERTY app-nya juga sama dan ini sudah bekerja sama ya. Dan apa saja yang ada pembaruan di yo WhatsApp versi terbaru ini ya. Nah, ini kita masuk ke WhatsApp data perubahan. Dan yo WhatsApp 2V9.66 ternyata pembaruannya ada more anti-ban protection ya. Jadi cuman ada satu updatean versi terbarunya. Dan ini aman digunakan ya. Jadi dari versi WhatsApp atau ya WhatsApp sebelumnya ya. Dan apa saja yang ada di fitur ya WhatsApp ini. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, segera subscribe channel ini ya. Nah, sekarang kita akan cek ya. Di sini ada namanya privasi dan keamanan. Di sini ada bekukan terakhir terlihat, anti tampilan sekali, nonaktifkan penerusan, siapa yang bisa memanggil saya, privasi custom. Dan untuk status ada sembunyikan lihat status, status anti penghapus, chat pesan anti hapus, berikan centang biru setelah dibalas, kontak grup dan broadcast. Nah, bagi kalian pengguna yo WhatsApp ya, jadi kalian gunakan fitur ini jangan semuanya ya. Misalkan di bagian privasi ya, di sini untuk privasi kalian gunakan 2 atau 1 ya di sini. Dan untuk status kalian bisa gunakan 2 dan chat kalian bisakan gunakan 2 juga ya. Kontak grup dan broadcast kalian bisa setting untuk bagian privasinya. Dan di aplikasi WhatsApp ini ada namanya kunci WhatsApp ya. Terdiri dari sidik jari, pola dan pin. Jadi aman digunakan ya. Di sini juga ada ubah kata sandi. Kata sandi bawaan ya, jika kalian nggak bisa sidik jari, pola dan pinnya ya. Ubah kata sandi pola dan pertanyaan pemulihan, ubah kunci pola dan wallpaper. Sini ada tema ya, kita masih ke bagian tema. Tema ini ada 4032 tema. Sangat banyak guys, jadi belum ada pembaruan sama sekali. Tapi kalian tinggal gunakan aja tema ini ya. Jika kalian punya tema, tinggal kalian memuat tema di sini dengan format XML dan JIP ya. Untuk umum ya, ada bagian warna umum, warna teks umum bila, latar belakang, list background, one UI, bila satu jam, bila navigasi, sesuaiin aja warnanya ya. Dan varian emojinya ada old WhatsApp, one, Facebook, Android O, dan sistem emoji eksperimental. Ikon peluncuran, ubah ikon notifikasi, dan gaya tulisan atau font ya. Dan sembunyikan media dari galeri, cadangan dan pulihkan bagi kalian pengguna WhatsApp. Cadangkan data kalian dan pulihkan data kalian di sini agar chat lama kalian tidak hilang. Dan untuk bagian pengaturan ada apa-apa language atau bahasa ya. Ya terjemahan dan aktifkan soal online juga ada. Termasuk bayar Belanda ya. Belanda ada UI, gaya navigasi, One UI, WhatsApp Wise, UI Stock ya, IO Style, Bubble Tab Style, dan Basis Tab Style. Ada gaya stok cerita, aktifkan stories Instagram, obrolan grup terpisah, set nama. Nonaktifkan tampilan ikon, kamera, tampilan mode cahaya malam semua di sini untuk bagian settingannya. Warna latar belakang kalian bisa setting di sini dan kalian tidak usah setting lagi jika kalian nggak mau diubah ya. Baris semua sama di sini dan warnanya juga sama di sini kalian bisa setting. Tombol strapung sama dan untuk bagian status bisa opsi simpan dan tandanya terlihat ya. Dan status bisa sampai 5 menit bagi pengguna ya WhatsApp-nya, jika tidak hanya 30 detik ya. Jadi kalau kalian mau aktifin terserah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita masuk ke bagian layar percakapan, ada bila aksi. Nah, ini bila aksinya kalian bisa setting aja untuk bagian warna dan fiturnya jadi aktifin atau enggak. Gelembung dan kutu, di sini ada centang, gelembung, ukuran teks,
warna terbelakang dan bagian warnanya, gambar, ganti percakapan, more option sama bagian warna, tunjuk wallpaper, semua ada di sini. Kalian bisa tinggal setting aja. Your widget, latar belakang, nama kontak dan status, warna teks ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pesan ya. Nah, pesan di sini kamu di mana? Di sini ada opsi terjemahan ya. Jerman. Nah, tuh. Sekarang kita masuk ke bagian status ya. Nah, untuk status di sini HD ya. Jadi kalian gunakan status ini, pokoknya gunakannya HD. Pokoknya aman digunakan dan tanpa apa ya. Pokoknya fiturnya HD lah pokoknya. Ini sebagai contoh, nah ini. Ini video saya. Jadi oke, itu dia guys. Jadi kalian tinggal gunakan aja your WhatsApp 2 ya. Versi terbarunya. Jangan lupa kalian like, komen dan subscribe agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.